Okay. Ya, halo guys. Halo, halo, halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke, langsung aja. Di video kali ini gua bakal buat gameplay dari card kedua yang kita dapat di event yang sekarang, guys. Nah, kali ini kita bakal buat gameplay dari si The Artagnan atau The Artagnan, terserah kalian mau bilang apa ya. Oke, Artagnan itu skillnya ada instant landmark, terus marble-nya naik 100% di awal. Sama skill keduanya itu mirip kayak Rikariko, cuma dia setiap kalian beli cuma bertahan 2 turn doang. Tapi kalian bisa beli skill ini setiap turn, tergantung marble kalian cukup apa enggak. Skillnya itu ada 3, ada magnet, chat, sama lewati start dapat gaji 400%. Khusus untuk yang lewati start dapat gaji itu gratis guys, nggak usah pakai marble belinya. Selain itu dia ada biayanya masing-masing ya. Nah, buffnya itu dia sama kayak si Kilin, 45% random landmark di area completion lawan ya, ketika lawannya bangun landmark. Dan susunan pendannya dipakein Thanos, Drill Tank, Water Helmet, sama si pendan pindah ke areaku dan begal. Okay, susunan pendan ini gua bisa bilang hybrid, karena nanti untuk magnetnya sendiri tinggal kita beli aja di skillnya. Cuma untuk full bangkrutnya nanti bakal gua coba. Kita bakal main di DL dulu yang low aja. Lihat aja diamond gua aja tinggal 500, berani-berani main yang high. Nanti kalau kalah ya udah alamat skip dah nanti event-event selanjutnya. Untuk yang DL paling sekali, terus kita nyoba di CL buat versi bangkrutnya. DL di World main bangkrut itu gua agak kurang suka ya. Oke, jangan sampai udah main di low berharapnya ketemu lawan yang lebih rendah, malah ketemu monster-monster laknat, guys. Jangan sampai. Nah, bagus. Enggak sih, gua enggak ngeremehin ya. Cuma kayaknya kita bisa nih lawan Dark Charlotte. Gua dapat giliran kedua. Dia jalan pertama, ambil double 12. Pindah ke bonus sudut. Pindah ke bonus sudut, lalu ke situ, siap. Okay. Kalau kita jalan pertama itu jangan beli skill magnet dulu, soalnya percuma, nggak akan bisa narik siapapun. Kalau jalannya kedua, it's okay lah beli skill magnet, guys. Okay, siap. Dia dapat 8. Nah, ada 3 skillnya, harganya lumayan murah ya. Mungkin karena kita main di low juga. Gua bakal ambil 6 dulu. Dapatnya 4 lagi. Pindah ke bonus. Enggak sih. Ini deh. Pindah ke bonus game mau kemana? Enggak tahu gua. Gua mau loncat aja ke Sydney 7. Ya lupa ganti dadu lagi lu. Kenapa dah tiap gameplay gue lupa aja ganti dadu. Nah, tarik. Taruh di 4. Nah, magnetnya berfungsi. Oke. Sewanya jadi kali 2. Cuma dia ada bebas sewa 1 kali, nggak apa-apa. Jalannya dapat 5. Ah, kita pakai yang ini dulu, yang gratisan, karena magnetnya belum habis ya sekarang. Bakal gua coba ambil 24. Oke. Okay. Wih, dapat 2 tapi logo helmnya nggak nyala loh. Ya nggak nyala si Dewa mah. Ah, 2. Oke. Okay. Dapatnya malah 6. Pindah ke area. Nggak nyala, pindah ke area punya. Nggak nyala ya. 12. Aduh, 10 lagi pak. Pindah dong. Nggak nyala-nyala loh, kenapa sih ah. Skill ininya nih nggak fungsi-fungsi loh, 40% guys. Nah, kita bisa TTL loh sebenarnya.
kita pakai lagi yang magnet karena udah habis. Dia cuma 2 turn doang bertahannya. Ambil 12. Oke. Okay. 12-nya dapat. Pindah saat dapat angel card, pindah ke situ. Pindah ke areaku. Enggak nyala. 24 deh terserah. Sama-sama menang. Oh ya udah enggak apa-apa. Tarik. Nice. Bangkrut jangan sewa. Guys, kalau kalian perhatiin kotanya punya kita semua loh. Oke. Okay. Udahlah, Pak. Enggak dapat double kamu itu. Nah, gitu dong. Oke, okay, gua lanjut ke gameplay berikutnya, guys. Oke. Okay? Oke, okay, kali ini kita ketemu sama alien. Gua dapat giliran pertama, kita pindah ke CL ya. Pakai yang cat dulu aja kayaknya kalau jalan pertama. Pakai magnet bener-bener enggak guna sama sekali. Dia bawa pendan yang enggak lengkap. Kita bisa bolongin startnya. Dia enggak bisa kemana-mana, guys. Bangun 2 dulu. 10. 12 ya dapatnya ya. Ayo dong. Startnya harus gua bolongin dulu. 11. Dia lupa ganti dadu lagi dong. Lupa lagi ganti dadu gua. Nyala. Nyala dong dewa. 65% itu. Ah. Aduh. Untung gak lengkap, guys, susunan pendanya. Untung ke situ dia. Dan kita tadi pilih cat juga ya. Harusnya dicat. Enggak nyala loh catnya. Ih. Bener-bener. Kenapa sih ah? Ajak berantem aja nih. Magnet 3M. 7. Oke. Okay. Awas lo enggak nyala lagi lo. Tiga kali. Ah. 3 kali guys, 65% guys. Enggak guna banget sumpah punya skill magnet. Enggak kepake ya, enggak nyala instant landmarknya percuma. Oke, okay, dia keliling dunia. Oh, muter dulu. Oh, muter dulu terus keliling dunia. Baru kita cat. Bisa pindah lagi orang ini. Untung gak diangkat. Keliling dunia lagi, siap. Apa maunya ini? Ke situ lagi. Oke, okay, udah. Kita harus pakai yang itu sekarang. Ambil 12. Bagus. 12-nya nyala, bangun 2. Nyala juga lo akhirnya si kampret. Dan kita harus ambil 8 itu kalau meleset ke 10, guys, gawat. Tapi kita punya cat sih. 11 aja deh, 11. Hah? 11-nya dapat bakal aktif juga skill si Fox-nya undangan mantan. Gua taruh 4. Kita panggil dulu. Sobek. Red. Mantap, bangkrut Anda. Nah. Sekali attack ya berarti. Karena memang dia enggak punya defense bebas sewa, guys. Jadi kita bisa langsung menang. Ya udah, gua lanjut ke gameplay berikutnya. Oke? Okay? Oke, okay, kali ini gua ketemu sama Mohyul. Wah, ini imbang ya lawannya. Kalau tadi kan kita sedikit lebih di atas. Jangan keluar. Pakai aja magnetnya, kita ilangin catnya dulu, guys, 2 kali. Berarti biar bisa ambil 24 harus ambil 10. Nice. Pendan dia begituan, enggak bawa helm water. Kita tarik dulu sekali. Penjara deh. Oke, dia ketarik. Catnya hilang berarti.
hilang satu, black hole-nya nggak bawa, enak banget buat diakalin, sumpah. Kita tarik lagi, guys. Pasang black, aduh nggak nyala loh black hole-nya. Ya kan percuma kalau gitu, GM. Duh, gua takut kalau gini nih. Takut ini, guys. Enggak apa-apa deh, 3. Takut diangkat bloknya, udah kacau banget itu. Nyala. Gua taruh situ. Soalnya kalau enggak ditaruh di tempat ngangkatnya, dia kan punya punya skill satu lain tuh pindah. Itu repot banget. Apalagi gua enggak bawa anti black hole. Udah kacau banget itu. Begal. Begal. Mantap. Oke, catnya udah hilang semua. Kita pakai yang ini dulu karena magnetnya masih ada. Tapi bisa enggak ya kalau kayak gini? 12 deh cari aman. Takut enggak cukup gua. Iya, takut enggak cukup. 12. Oke. Okay. Nah, ini enak. Bisa dikombo, guys. Angkat aja itunya. Gua pasang di situ. Terus kita ambil 8. Keluar 7. Nah. 7-nya dapet, gua angkat bloknya, biaya sewanya jadi kali 2. Dia bakal lebih susah juga buat keluar. Harusnya kita bisa menang ya kalau situasinya udah kayak gini. Catnya juga udah hilang semua. Bahkan belum bangun bangunan satupun si Mohyul. Bangkrut. Oke. Gitu aja gameplay dari Artagnan dari gua. Ya kalian bisa nilai sendiri bagus apa jelek ya. Cuma kalau menurut gua lumayan lah buat dipakai di CL gini. Kalau di DL sih gua harus mikir-mikir dulu, guys. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gue yang selanjutnya, guys. Oke? Okay? See you!